Halo teman-teman, bertemu lagi kita di Funland. Tuh, ya kemarin kita udah apa? udah jalan-jalan di sini, maksudnya berkelana di sini. Ini adalah Ram Coffee kalau nggak salah ya. Kemarin saya bilang apa gitu, pokoknya salah lah. Yang bener tuh Ram. Nih, tulisannya Ram Cove. Yoi. Dan sekarang kita bakalan menuju ke taman tetangganya nih. Maksudnya tetangganya si Ram Cove yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya ada 4 tema kalau nggak salah ya. 4 apa 5 gitu. Dan sekarang kita akan mencoba di sini. Ini adalah Megatron, bukan Hobbiton. Jadi buat yang tahu ini ya, Lord of the Ring. Nah, ini Hobbiton tuh pokoknya itu. Ada keterangannya gitu ya, ada Bilbo, ada macam-macam lah pokoknya. Rivendell. Pokoknya itu yang kayak tempat-tempat di Lord of the Ring gitu atau enggak The Hobbit gitu kan. Ya ada di sini Hobbiton, pokoknya ada macam-macam. Dan sekarang yang pertama nih kita naikin nih Bilbo's Hobbit Hole. Oh, ini rumahnya si Bilbo. Seperti biasa kita fast track aja biar cepet dan langsung menuju ke ininya, apa namanya? Wahananya, biar enggak usah ngantri lama-lama. Ini apa nih pencetan nih? Oh, enggak tahu. Enggak ada apa-apa, langsung aja kita naik. Oke, meluncur. Dan ini kenapa di dalam? Oh, ini kayaknya ini ya. Nunjukin rumah Hobbit. Tuh ini ada, ini tempat ininya. Wah, kita ada di dalam rumah nih sebenarnya nih. Wah, tuh ada kasurnya, di tempat tidurnya. Wah, itu Hobbitnya ceritanya. Wah, ini kita, ini udah habis. Oh, cuman gitu doang nih buat nunjukin kalau ini adalah rumah Hobbit. Oh gitu. Wah, ini kita di mana lagi keluarnya nih? Gak ada petunjuknya. Tiba-tiba keluar di sini coba. Wah, ini kayak taman apa nih? Oh, Rivendell Rapids nih. Ntar nih kita naik ya. Paling terakhir tuh si Rivendell Rapids. Ini kayak tempat duduk gitu, kayak di taman gitu kan. Sambil duduk-duduk kalau mau makan si uduk gitu. Gitu pokoknya. Terus di sini ada ini apa ya? Kayak apa tuh? Nggak tahu tulisannya apa itu. Ini kayaknya bar ya, bar nih. Wah, ini buat duduk-duduk, minum gitu kan, minum es teh manis. Mas, pesen teh manis tapi anget. Terus kita bisa nih main ayam. Oh, ayamnya diputer-puter. Ceritanya dipanggang gitu maksudnya. Terus ini ada lukisan gitu. Ini pokoknya bar gitu ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke sampingnya, tetangganya nih. Kita lihat ada apa nih. Wah, ini ada pencetan nih. Coba kita tes dulu, siapa tahu ada kejutan. Oh, ternyata gak ada apa-apa. Kayaknya dia buat ini, konsep itu kayak bikin si, apa namanya, Hobbit Hole-nya itu loh. Rumah si Hobbit-nya. Ini apa nih? Oh, spider web. Yoi, tiba-tiba ada Spider-Man nih nyasar nih. Lord of the Ring. Ada spider web. Coba kita langsung aja naik. Wahana ini, ini apa maksudnya ada beginian? Ini buat keluar kayaknya. Coba kita langsung naik dan kita pencet. Oke, kita langsung menuju ke, oh nggak jadi, bukan ke sana. Oh, ke sini yang benar. Oke, kita langsung menuju ke, lah ini apaan? Kolektor-lektor. Ini maksudnya bagaimana? Oh, kayaknya dia, oh enggak kok nih langsung. Oh gitu, jadi sekarang kita langsung naik. Enggak. Ini wahana, oh saya tahu ini adalah wahana PHP gitu. Jadi mau naik nggak jadi, terus jadinya malah mundur, terus mau naik yang kesini nggak jadi lagi. Waduh, nih wahana PHP nih. Waduh tuh kan nggak jadi naik. Kayaknya emang kayak gini maksudnya. Jadi dia kayak kayak yang kemarin kita naikin gitu ya, kayak si yang apa sih, perahu itu loh, si yang kayak Viking sama kora-kora. Nah kayak gitu. Ini ternyata wahana PHP. Yoi, akankah kita menuju ke atas banget? Akankah kita menyampe ke, oh enggak, bangsan di ada ininya, ada apa namanya, anvilnya ya buat ngelangin. Oh, ternyata begitu. Oh, udah habis. Oke, emang paling PHP nih wahana, ter PHP tahun 2500. Oke. Selanjutnya kita ini semoga aja jalan keluar nih, jangan sampai nyasar aja nih. Enggak ada satpamnya masalahnya. Oke. Tiba-tiba kesini lagi, ke bar lagi. Oh, begitu keluarnya ada di samping. Oke, sekarang kita menuju ke tempat yang ada di sampingnya. Wah, kita tes-tes aja yang ada di sekitar sini. Yo, itu kan dia ada kayak bukit-bukitnya gitu. Nah, tempat ininya. Wahananya nih apa nih? Oh, Runway Moria Train. Yoi. Apa itu maksudnya? Saya juga nggak tahu. Oke, kita cobain aja si Moria Train nih. Wah, ini kita
Wah, gelap banget tapi ya. Ini bridge jembatan nih. Aduh, gelap banget kok, mengerikan nih. Oke, naik terus. Ini ada mas-masnya lagi. Waduh, kenapa nih? Ini gimana cara jalanin? Ya harusnya kan ada button apa nih? Find the button lagi nih, suruh nyari nih buttonnya di mana lagi. Waduh. Oh, ini ternyata ada di samping minecart, enggak kelihatan. Waduh. Oke, langsung aja kita menuju ke atas. Wah, wah, ini mantap nih, senengan saya nih. Ini temanya ini ya, salju-salju gitu, yoi. Udah kayak di ini, di kutub gitu ya. Wah, keren, yoi. Wah, ada ininya, danaunya, yoi. Mantap juga nih, kayaknya ntar bakalan kita bikin project ini, apa namanya, di survival ya. Wah, udah habis ya, udah habis ternyata. Bikin project ini, wahana gitu ya. Kayaknya keren nih. Wah, ini tenang, ntar kita bikin pelan-pelan. Bikin ininya dulu, paling tempat karcis. Baru ntar bikin wahananya. Mending ada buat ininya dulu, karcisnya. Moria train ya. Coba sekarang kita ke tengah sini nih, ada mainan yang aneh nih. Ini tetap aja gak ada fungsinya, kayaknya cuma buat nandain doang. Wah, ini wahana mantep nih, staff only. Bukan nih, kayaknya buat ininya doang, staffnya doang. Ini nih, firework leap fast track. Yoi, di samping tuh apaan tuh? Sama apa, apa beda nih, jajan spesial. Oh, ini standar, standard entrance ya. Kita yang fast track doang. Dari kelas 10 langsung ke kelas 12. Yoi, fast track. Wow, ini staffnya nih, si mas-masnya. Ayo mas, bagaimana nih cara mainnya mas? Dipencet kayaknya. Oh, yoi. Waduh, wadadaw. Bisa terbang gini. Oh, dia pakai ini ya. Apa mekanismenya tuh di bawahnya dikasih slime gitu. Jadi diangkat ke atas, kayaknya pakai apa sih, kayak mental gitu dari slime-nya, terus dia turun ke bawah lagi kena slime-nya. Habis itu jadi naik turun gitu. Keren ya. Gimana lagi cara kita naik yang di sebelah sini biar enak lihat ini? Gimana, Mas? Kok enggak mau? Kayak mesti dipencet langsung cepet-cepet naik gitu ya. Pencet gini, langsung cepet-cepet naik. Yoi, wah ini keren ini. Ini mainan yang genius, teman-teman. Ini kayak kalau di Dufan tuh kayak ini ya, histeria gitu ya. Wah, keren tuh kan. Ini sebenarnya cuma naik turun gara-gara si ininya, gara-gara si slime blocknya. Wah, ini genius emang yang bikin nih. The best. Ini semoga jalan keluarnya di sini ya. Ini apa jalan masuk ya? Jalan keluarnya di mana nih? Ini apa ya? Ah, bodo amat, keluar aja di sini. Paling deket tuh kan. Ya udah. Oke, sekarang kita nyobain lagi. Kayaknya di samping ini yang tadi nih, si Moria nih, ada apa nih di sampingnya nih? Wah, ada ini, akhirnya ada orang. Mas, mainan yang baru yang asik di mana, Mas? Ini apa nih ya? Enggak tahu tuh ruangan apa ada. Kayaknya mesti dibuka dari dalam. Di mana, Mas? Ruangan apa? Mainannya. Dia nunjukin ke kanan. Di kanan. Wah, ada emasnya lagi nih, satu lagi nih. Di mana, Mas? Mainan yang asik di kiri katanya. Di tengah berarti ini. Wah, The Desolation of Smoke ini nih. Wah, ini mainan kayaknya. Kayaknya ini mainan yang paling kayaknya. Maksudnya mainan yang ini apa namanya? Kerennya gitu, terkeren kayaknya ya. Ini soalnya ini ya, tempat ngantrinya kayaknya gede banget tuh, ada mas-mas ya di dalam. Waduh, ini lembur kayaknya mas ini. Kerja lembur bagai kuda nih. Wah, dia kesian sendirian. Enggak tahu ngapain dia tuh. Oke, langsung aja kita naik ke ini komuter, yoi. Langsung kita pencet. Oke, kita langsung menuju ke mana nih? Nah, kok gelap, kok pelan? Apa yang terjadi nih? Waduh, apa tuh, buset. Waduh, ada yang teriak. Waduh, bikin kaget. Aduh, si naga dragon. Suaranya loh. Aduh, untung aja. Oh, ini raja gold. Yoi, temannya raja diamond. Aduh, gagal tiba-tiba ada suaranya. Keren ya. Wah, ini kemana? Waduh, kok malah mundur. Lah, ini bukan yang tadi nih. Waduh, gelap banget, gak kelihatan nih. Belum bayar listrik nih kayaknya. Waduh, ini gimana cara? Ini bener gak jalannya ya? Ini jalan yang tadi nih. Waduh, gak bisa, masih kita majuin dikit-dikit. Waduh, gelap banget. Tolong. Waduh, ini bener gak ya? Kayaknya bener sih ini. Tadi kan kita ngelewat sini. Wah, tuh ada yang lagi nambang. Waduh, ini saya gak ngerti ceritanya. Maksudnya bagaimana, mana gelap banget lagi, gak kelihatan apa-apa. Waduh,
Nih, mana nih jalan ininya nih? Wah, ini bener nih ada tulisan nih. Viewer single player, please press me. Ya bener. Di press terus. Oh, kita maju lagi. Oh, gitu. Terus kita nyampe di sini. Ini ternyata titik akhirnya, garis finish. Keren, ada efek ini ya, efek naganya ya. Waduh. Itu pasti si Ender tuh. Ender Dragon. Oh, ini buat apa nih? Oh, ini buat ini bayarnya. Oh, kalau mau beli souvenir ada Dragon's Breath, ada apa nih, Dwarven Gold. Terus ada Anvil, ada Dwarven Bricks, yuk, macem-macem. Bisa teman-teman beli, abis itu dibagiin ke satu RT gitu kan. Dibanyakan dong, aduh. Kantong bisa bolong begitu ceritanya. Oke, kita cobain kesini. Oh, ini kayaknya keren nih. Wah, ini yang batu-batu gini, yang gelap. Waduh, ini kayak, waduh, gak kelihatan nih. Wah, The Wandering. The Wandering ini jangan-jangan keluar Sadako lagi nih. Apa nih, Hobbit Holki? Oh enggak, ini pokoknya kita ambil aja coba. Ini ngambil-ngambil aja coba. Oke, ada Rivendell Water, gak tahu buat apa. Ini apa nih? Oh, exit only, biasa sahabat kita sama exit only. Selalu ke exit only ini kayak jalannya. Oke, kita cobain ke atas. Oke, The Wandering, ini bener. Oke, kita cobain langsung menuju ke atas sini. Wah, ini udah disiapin mainannya. Langsung aja kita pencet. Kayaknya, waduh, ini bagaimana ceritanya nih? Oke, waduh, kok pusing. Ini malah naik. Waduh. Kirain mau dibakar. Kirain sih ada api coba. Api abadi. Waduh. Waduh, nih gimana naik turun, naik turun nih? Udah nih. Oh, cuman gitu doang. Ternyata kayak ini kayak apa? Bikin deg-deg ser gitu loh. Kayak nakutin gitu doang. Wah, ini kayak apa, tadinya tuh kita mau menuju api ternyata enggak gitu kan. Waduh, oke lah kita turun aja ke sini. Turun ke sini. Ini bagaimana ceritanya? Oke, ini dia exit only sahabat terbaik. Tapi di sana ada, wah, ada pintu kemana saja nih? Kita cobain dulu ada pintu, jangan-jangan wah, ini jangan-jangan bonus level. Ini kayaknya bonus. Ada di sini. Ini apa nih? Apa belum jadi kayaknya? Kita tester aja lah ya. Kita kayaknya yang ini ya. Ini jangan-jangan salah lagi kita nih, salah wahana. Ya cobain aja ya. Kenapa kamu maju? Bisa dimajuin pelan-pelan gitu. Oh, ada si ini nih bikin, wah, kita ditabrak malah. Wah, kayaknya ini bonus level. Wah, keren nih. Jangan-jangan belum jadi lagi. Waduh, udah lavanya lagi. Waduh. Wah, ini muter-muter ya. Muter-muter bikin pusing nih. Wah, naik. Oh, ini naik ke bukit nih. Wah, ini wahana apa nih? Wah, oh, itu ada yang ininya tuh. Waduh, ada gunung ininya. Gunung apa sih musuhnya yang di Lord of the Ring tuh, yang One Eye? Kayaknya tadi tuh, maksudnya The Ring Lord of the Ring-nya itu loh, si One itu loh. Siapa sih namanya? Aduh, saya lupa. Saruman apa siapa ya? Kenapa jadi pelan? Oke. Wah, justru ini keren nih. Waduh, ini ternyata bener kan jebakan Batman, pantesan. Kasih pintu, ini kayak belum jadi nih. Waduh, kebakar lagi. Oke, ini nih. Ya gitu lah pokoknya ya. Waduh, wahana penuh lava gitu. Mulai bakar kita. Untung gak, ini gak mateng. Jadi makanan. Aduh, oke, kita ke samping ininya. Oh, ini apa nih? Ah, ini the destruction of the ring. Ini ternyata, waduh, oh, masuknya lewat sini teman-teman. Waduh, kesalahan. Waduh, ada jebakan lagi. Untung aja kita gak masuk. Udah, ini masuk ke bawah sini ya. Oh, ini kayaknya yang buat ngantri yang banyak nih. Yang ini aja, yang fast track kita. Keluar aja pokoknya lewat sini lah. Kayaknya tadi keluarnya ke tempat yang tadi itu, yang baru kita masuk. Jadi exitnya sama-sama ke sana gitu. Aduh, kesalahan ya. Namanya juga baru pertama mengunjungi teman-teman ini. Oke, sekarang kita nyoba Rivendell Rapids. Yoi, Rivendell nih rumahnya para ini ya, para elf ya. Yoi, oh, ini kok, oh, naik ini, Senkar. Kar mana karnya, orang adanya ini buat apa bener naik ini ya? Maksudnya gimana? Oh, dia keluarin. Oh, ini kita pakai apa, dibuang ke atas pakai slime block kayaknya ya. Bukan, waduh, kesalahan. Salah. Ini mesti agak susah sih pencetnya. Gini,
terus kita agak ke slime blocknya. Oke, terbang ke atas. Iya kan? Yoi, mantap jiwa, melegenda emang nih. Wah, oh ini kayak ini. Wah keren tapi. Ada slime block gitu selalu diterbangin ke atas. Oke, terbang lagi. Yoi. Keren ya, ini kayak ini ya. Apa namanya, arum jeram ya. Arum jeram, yoi. Wah, ini mantap jiwa. Wah, kalau bikin kayak gini di survival emang paling. Wah, makin-makin pasti survivalnya ini. Keren nih bikin wahana gini. Ntar kita bikin project khusus ini ya. Apa namanya, wahana bermain kayaknya keren kayaknya. Wah ini Senkar nih, ngapain dikirim? Waduh, kok maksudnya gimana sih? Oh kayaknya itu dibalikin lagi kayaknya ya ke tempat yang tadi. Oh gitu ternyata. Kirain kita rusak. Jadi. Wah ini ada air terjun ya. Kayaknya ada rahasianya di tengah tuh. Rahasia apa lagi deh ya. Oke. Kayaknya udah nih jalannya langsung turun. Wah. Kayaknya ini wahana terakhir yang ada di sini ya. Soalnya ini paling pojok. Tadi kan kita pas pertama kali masuk ke apa tuh, yang pertama tadi Bilbo ya, rumahnya Bilbo. Langsung keluarnya di deket sini sih, Rivendell Rapids ini. Wah tapi paling keren sih Hysteria ya. Keren itu. Oke lah sekarang saatnya kita terbang-terbang lagi ke ini aja. Kita kayaknya udah, kita closing aja. Pokoknya ini masih ada beberapa taman lagi. Ini yang kedua, paling ada dua lagi kalau gak salah ya. Bukan, ini si One Eye, si Saruman kalau gak salah namanya siapa gitu. Ntar saya cari tahu ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini aja dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Dan juga ya gitulah pokoknya. Dan juga support yang bikin ininya nih, yang bikin mapnya. Saya apa namanya, ntar kasih link deskripsinya di bawah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace out and bye.